Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Indri di channel YouTube aku. Maaf banget kalau misalkan aku jarang banget bikin video tutorial make up karena berhubung aku ini lagi sibuk sama tugas akhir aku. So, aku minta doanya dari kalian semua, semoga aku cepat lulus dan semoga mencapai tujuan aku. So, kalau misalkan kalian penasaran sama make up look yang aku buat kayak gini, ini itu make up look soft pink gitu. Langsung aja, aku nggak akan lama-lama. Kalian bisa langsung lihat tutorial videonya. Oke. Okay. Pertama-tama aku pakai aloe vera dari Natur Republik karena aku nggak punya primer, jadi aku pakai aloe vera ini untuk primer aku. Terus aku total-totalin ke seluruh wajah aku. Habis itu aku usap pakai tangan. Terus kita tunggu beberapa menit sampai dia ngeresep. Next, aku pakai foundation dari Vokalure, ini yang shade nomor 6. Ini emang warnanya terlalu gelap banget sih di aku, tapi nggak apa-apa. Nanti kita timpa pakai concealer. Ini aku total-total ke seluruh wajah aku, terus habis itu aku blend pakai beauty blender. Aku tap-tap sampai warnanya merata di seluruh wajah aku. Ya, setelah menurut aku ini foundationnya udah merata. Next, lanjut aku bakalan pakai concealer dari Revlon. Lanjut aku aplikasiin di area under eye aku. Terus di area dagu juga sama di batang hidungnya dan di kening aku. Aku bikin garis-garis gitu. Next, habis ini aku blend pakai beauty blender. Karena si foundationnya ini tadi nggak full cover banget, jadi aku pakai concealer lagi untuk menutupi noda-noda di wajah aku. Pakai concealer yang tadi. Udah gitu, aku tap-tap pakai tangan aja biar lebih gampang ngeblendnya. Next, aku pakai contour stick dari Botanica untuk menutupi segala kelebihan di wajah aku karena ini muka aku terlalu bulat banget. Jadi aku pakai contour stick. Maksudnya pakai contour gitu ya. Aku bikin garisnya di area-area yang menurut aku berlebihan. Sama di area hidung juga biar agak kelihatan mancung sedikit gitu. Udah gitu langsung aku blend pakai beauty blender yang tadi. Caranya masih tetap sama, ini di tap-tap aja. Next aku pakai powder dari Wardah, ini yang shade-nya beige. Di sini aku tap-tap ke wajah aku, tapi ini untuk nge-baking makeup aku. Jadi aku
banyakin. Setelah aku aplikasiin semua bedaknya ini ke muka aku biarin dulu biar bedaknya ini ngeresep. Next, lanjut aku bakalan pakai pensil alis dari Vanbo, ini yang warna coklat. Pertama-tama aku bakalan bingkai dulu alis aku, mulai dari ujung depan bawah sampai ke ujung yang paling belakang. Aku buat agak runcing gitu. Nah, setelah yang satunya udah kebingkai, aku bingkai lagi yang satunya sama kayak tadi. Mulai dari bawah, depan bawah, sampai ke ujung belakangnya, dibikin runcing gitu, dibikin bingkai. Setelah bingkai alisnya ini udah jadi, next aku arsir bagian dalamnya. Setelah aku arsir, baru aku rapihin lagi pakai spoolie brush. Karena menurut aku alisnya ini kurang sempurna, jadi aku tambahin lagi. Aku arsir lagi, pokoknya yang sekira-kiranya sempurna gitu menurut kalian juga. Kalau kalian bikin alis, pasti kan harus yang sempurna gitu kan. Lanjut di sini aku rapihin alis aku pakai concealer yang tadi. Terus habis itu aku blend pakai brush yang kecil. Aku tap-tap gitu supaya alis aku lebih rapih lagi. Terus aku tap-tap juga pakai tangan biar warnanya tuh lebih rata. Udah gitu aku runcingin lagi ujung-ujung alisnya. Terus aku set baking powder yang tadi pakai brush. Lanjut di sini aku pakai penjepit bulu mata untuk ngelentikin bulu mata aku. Next aku pakai maskara dari QL. Untuk bagian mata, aku pakai eyeshadow dari Implora. Ini aku ambil yang warna ungu untuk bagian dasarnya. Tapi di sini aku pakai sebagian di kelopak mata aku. Lanjut, di sini aku pakai eyeshadow yang warna coklat muda. Ini untuk bagian depannya. Sampai ke tengah gitu, sebagian. Terus di sini aku pakai shadow yang warna pink untuk bagian luarnya. Untuk ngeset eyeshadow-nya. Terus nggak lupa aku tarik juga ke bagian bawah mata aku. Biar lebih ada transisi warnanya di bagian mata. Terus aku tambahin warna peach, terus aku blend biar warnanya nyatu dan ada gradasi warnanya juga. Terus aku tambahin yang warnanya kayak lebih ke highlighter gitu untuk bagian luar matanya. Terus aku tambahin eyeshadow yang warnanya kayak shimmer gitu untuk di bagian tengah matanya. Next di sini aku pakai eyeliner pensil untuk bagian bawah mata aku. Aku garisin mulai dari bagian depan sampai ke tengahnya aja, nggak nyampe ke ujung,
cukup sampai di tengahnya aja. Nggak lupa aku pakein di bagian bawah mata sebelahnya juga. Next, aku pakai lipstick dari Silky Girl yang warnanya Crush, ini yang nomor 09. Terus karena ini glossy dan dia shiny, jadi aku pakein tissue, aku tap-tap di bibir aku gitu. Next, aku tambahin lipstick lagi dari Silky Girl yang Cherry nomor 07. Terus, aku timpal lagi pakai lipstick dari Mukka yang nomor 09. Ini pokoknya yang warnanya peach kalau nggak salah. Lanjut untuk blush on, aku pakai dari Nona, ini yang warna pink. Terus aku aplikasiin pakai brush. Oh iya, di sini aku lupa belum pakai eyeliner, jadi maaf banget kalau misalkan eyelinernya ini di akhir. Aku pakai dari Shasha yang bentuknya kayak spidol. Terus aku highlight bagian batang hidung aku sama inner cornernya, sama cupid bushnya juga. Nah, setelah makeupnya selesai, aku set pakai setting spray. Ini aku bikin sendiri, ada di video sebelumnya kalau misalkan kalian nonton video aku. Ya, itu dia tadi tutorial makeup dari aku. Thanks for watching guys, don't forget to like, comment, and subscribe. See you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.